Nasdem Sulawesi Utara, Kakak Ketua dan semua jajaran pengurus serta ketua-ketua DPD se-Sulawesi Utara, kakak-kakak caleg DPR RI Dapil Sulawesi Utara, DPRD Provinsi Sulawesi Utara dan 15 kabupaten kota, kakak-kakak yang datang termasuk para kader kita yang ada di tenda, yang ada di bawah yang mengikuti kegiatan dari lantai 5 ini, serta rekan-rekan media cetak maupun dan televisi yang saya hormati dan banggakan. Tentunya sebagai umat yang percaya, kita bersyukur kepada Tuhan dengan ditandai pemukulan tenteng koran tadi, maka seluruh rangkaian acara dalam rangka peresmian gedung kantor DPW Partai Nasdem yang indah dan megah ini boleh berakhir dan terlaksana dengan baik. Syukur, pujian, terima kasih, pengagungan hanya kepada Tuhan Allah yang Maha Kuasa, Pengasih dan Penyayang. Untuk tahapan konsolidasinya harus dilanjutkan oleh para fungsionaris DPW ini. Bagaimanapun kita tahu, kebutuhan kantor yang cukup representatif ini tentu kita harapkan untuk menambah output kinerjanya semakin baik. Apalagi kesiapan menghadapi pemilu yang lebih daripada 100 hari ke depan. Terkait dengan target-target yang sudah dibacakan Pak, apakah artinya dengan adanya gedung ini optimis untuk meraih seluruh target itu? Tanpa gedung ini pun mereka telah capai, jadi apalagi dengan gedung ini harusnya mereka lebih terpanggil dengan rasa motivasi diri, keyakinan diri dan tingkat katakanlah konsolidasi yang memberikan output kinerja yang jauh lebih baik hingga memungkinkan mereka untuk mencapai suatu target yang seperti apa yang mereka harapkan. Melihat potensi dari Sulawesi Utara ini, apa yang menjadi fokus dari Pak ya, bagaimana agar terus menerus berupaya agar melipat gandakan kemampuan potensi yang ada di daerah dan wilayah ini sendiri untuk meningkatkan katakanlah pendapatan daerah agar pendapatan masyarakat semakin lebih baik, tingkat kenyamanannya semakin lebih baik. Ya, potensi yang luar biasa ini kan daerah yang surplus, subur, ya, harus bisa dikelola secara lebih mantap. Di situ kehadiran Nasdem harusnya bisa memberikan saran, pandangan, dukungan yang sebagaimana mestinya. Ya, tidak lepas juga mungkin pikiran-pikiran yang mengkritisi, ya kan? Kebijakan-kebijakan yang dianggap barangkali perlu diatur lebih baik, ya kan? 1, 2, 3, 4.